Dahsyatnya ledakan yang terjadi di salah satu restoran di kota Shenyang, China, yang diduga akibat kebocoran gas. Hingga berita ini diturunkan, korban tewas akibat peristiwa yang terjadi di ibu kota Provinsi Liaoning, di wilayah timur laut China itu, menewaskan sedikitnya 3 orang dan 30 lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini semua korban dilarikan ke rumah sakit otoritas setempat. Petugas dikerahkan ke lokasi kejadian, untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi. Orang-orang berhamburan ke jalan, di tengah kepungan asap mengepul dan benda-benda material berterbangan. Beberapa mobil yang parkir di sekitar restoran tersebut, mengalami kerusakan akibat ledakan, dan merusak gedung 3 lantai, setelah ledakan yang diyakini terkait dengan kebocoran gas pada tanggal 21 Oktober lalu.